Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Jauza Nadifa Sahra Zerkari, Greka Batara Tahdi, Keisha Cintamani Prahita Maheswari, Brilian Arfa Rajendra, yang akan membacakan surat Al-An'am ayat 95 hingga 98. Kepada Ananda, kami persilakan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yafqahun.
Sifat-sifat. Demikianlah ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyisikan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian tadi untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah